Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Sepertinya dominasi gitar dalam musik rock dan metal memang tidak dapat kita sangkal ya. Rock dan metal ini identik dengan elektrik gitarnya yang meraung. Setelah pada episode sebelumnya kita membahas 15 playlist pilihan dengan solo gitar terbaik, namun sepertinya masih kurang nih. Oke, melanjutkan episode sebelumnya, kita kasih lagi nih 10 gitar solo terbaik yang bisa masuk ke koleksi kamu. Dan seperti biasa, ini bukan urutan, jadi tidak ada perbandingannya ya. Karena kami ini bukan dewan juri. And Music Universe, here it is, Sandy Playlist episode keempat, The String Sources Part 2. Nomor 10, Zakk Wylde, Black Label Society, The Screamer Live Version. Zakk Wylde membuat lagu yang didedikasikan untuk gitaris Pantera Dimmu Borgir Darrell yang tewas di headshot oleh fansnya. Lagu ini memang memiliki versi yang lebih balad pada original recordnya. Namun ketika Zakk membawakannya di live, dia akan bermain improvisasi solo panjang yang sangat menyayat hati. Lagu ini seakan membuat semua metalhead merasakan betapa kehilangannya kita akan sosok Dimmu Borgir Darrell. Guthrie Govan, Wonderful Slippery Things. Guthrie Govan salah satu nama baru yang dianggap sebagai gitaris terbaik era sekarang nih. Mungkin namanya memang gak lebih tenar dari beberapa nama besar lainnya. Namun jangan salah, dia ini layak dijuluki sebagai era baru dalam dunia elektrik gitar. Banyak sekali karya gitar Guthrie Govan, namun kami akan memilih Wonderful Slippery Things. Kenapa nih? Karena judul lagunya tuh sangat konyol, benda licin yang mengagumkan. Kurang lebih seperti itu terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Guthrie juga seringkali membuat karya besar dengan judul sembarangan nih. Nah, kalian nih bisa menyimaknya dalam album solonya. Juga dalam album supergroupnya bersama Marco Minneman dan Brian Beller, The Aristocrats. Gary Moore, Still Got the Blues. Lagu yang menjadi favorit bapak-bapak rockers di akhir era 80-an nih. Still Got the Blues, lagu dengan intro melodi gitar panjang dan membuai jiwamu. Gary Moore sebelumnya dikenal dengan gaya hard rocknya. Namun pada album dan lagu ini, Gary Moore memasukkan banyak sekali unsur blues rock, menandakan pergeseran arah musik yang radikal Gary Moore. Brian May, Queen, Bohemian Rhapsody. Brian May membuat aransemen gitar paling aneh dan unik sepanjang karirnya nih. Bohemian Rhapsody adalah lagu paling aneh dengan perpaduan rock orkestra yang janggal dan membuat lagu ini semakin mistis, namun juga sangat keren. Slash, Guns N' Roses, November Rain. Siapa sih yang gak mengenal Slash? Dari semua kalangan, pastinya tidak asing dengan sosok gitaris ikonik ini. Sweet Child O' Mine adalah lagu dengan gitar intro paling populer. Namun, November Rain mempunyai solo yang lebih majestic. Lagu power ballad yang sangat khas ala glamour rock dengan sentuhan gitar solo yang sangat emosional. Scotty Hill, Skid Row, I Remember You. Who Remember? I Remember You. Masih ingat lagu ini? Lagu yang membuat kalian semakin gak bisa move on dari kenangan mantan.
Oke, setelah pada list sebelumnya kita membahas Guns N' Roses, kali ini kita juga memasukkan saudara seperguruan mereka nih. Skid Row memang sudah tenggelam bersama dengan berakhirnya era glamour metal. Namun karyanya masih bisa kita dengarkan sampai sekarang. Solo gitar yang penuh dengan lengkungan menakjubkan membuat emosi kalian semakin kacau karena menyesal sudah putus sama mantan. I remember you. Well, I wanna hear you say. Muhammad Squeezmas, Necrophages, Fermented Oval Discharge. Kalau pada playlist sebelumnya kita membahas lagu yang cenderung balad, kali ini kita kasih dari skena paling puncak dari musik extreme metal, technical death metal. Dengan salah satu legendanya, Necrophages, death metal memang tidak banyak mengeksplorasi solo indah, hanya kebrutalan yang luar biasa. Namun beda ceritanya nih jika itu adalah technical death metal. Fermented Oval Discharge seperti halnya beberapa lagu Necrophages, brutal dan teknis, namun selalu ada part melodius di pertengahan lagunya. Sayang sekali nih, band ini udah mati, mewariskan hanya 2 album luar biasa sepanjang karir mereka. Eddie Van Halen, Van Halen, Eruption. Eddie Van Halen seharusnya masuk di playlist episode pertama kemarin nih. Namun karena playlistnya hanya ada 15, ya udah deh kita masukkan di playlist yang ini ya. Sebuah lagu yang merubah dunia pergitaran dengan teknik tapping yang skillful. Diciptakan dalam sesi rehearsal secara tidak sengaja oleh Bang Eddie, Eddie hanya warming up featuring yang secara tidak sengaja masuk ke dalam rekaman. Akhirnya, lagu ini dimasukkan ke dalam album dan menciptakan perubahan luar biasa pada teknik permainan elektrik gitar. Gitaris keturunan Rangkas Bitung ini memainkan solo cepat dan mengeksplorasi teknik hammer-on cepat dengan kedua tangannya yang saat ini disebut dengan tapping. Kirk Hammett, Metallica, Master of Puppets. Judul lagu yang sama dengan judul album, dikenal dengan riffnya yang luar biasa, juga dianggap sebagai riff gitar terbaik sepanjang masa. Namun, solo gitar dalam lagu ini tak kalah bagusnya. Solo yang diawali dengan tempo lambat penuh nuansa balad, yang kemudian disambung dengan teknik cepat arpeggio dan sweep picking dari Kirk Hammett. Lagu paling sempurna yang menggambarkan era thrash metal saat itu. Adrian Smith, Iron Maiden, Stranger in the Strange Land. Silakan berdebat nih untuk lagu Iron Maiden dengan solo terbaik. Namun kita akan memilihkan Stranger in the Strange Land. Solo dalam lagu ini sangat melodius dan penuh penjiwaan. Iron Maiden banyak dikenal dengan riff-orientednya, namun mereka juga banyak mengeksplorasi teknik solo gitar yang indah dan melodius. Oke, sampai di sini perjumpaan kita ya untuk Sunday Playlist episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel Music Universe tetap dapat survive dan di tengah gempuran mainstream. Keep strumming and keep on rocking!